Jangan ganggu kerjanya lagi. Kamu yang nyuruh siapa? Aku. Apa? Baru keluar dari rumah sakit. Masih koin nanti hilangkan ya. Kembali ke depan. Kenapa nempel di sini kamu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kamu tuh kenapa nempel dalam tubuh ini? Kenapa nempel? Ini saya potong-potong nanti kamu lah. Nempel itu mau apa kamu? Mau apa kamu? Mengganggu keluarga ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sama saya, minta sama Allah. Jangan ganggu bajanya. Jangan
ganggu keluarga ini. Jangan ganggu keluarga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ampun. Kamu tengah keluar kain apa? Mau apa kamu? Minta ampun sama Allah. Keluar dari tubuh ibu ini, jangan gangguin lagi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi. Ampun, jangan ganggu keluarga ini lagi kamu. Jangan ganggu keluarga ini lagi kamu. Istrinya apa yang suka sama suaminya? Masih ada yang suka sama suaminya. Oh, bikin keluarga ini hancur. Sendiri nanti yang hancur. Kalau Tuhan kamu cari yang lain, laki-laki lain, nanti nggak laku. Cari laki-laki yang lain. Jangan ganggu rumah tangga. Kamu zalim soalnya, ngerti kamu? Mikir kamu, luar sukmanya ini. Bismillahirrahmanirrahim.
dimandikan. Nanti mandi sama suaminya terus kakekkan bunir ya. Dijaga istrinya ya. Jangan sampai kekunci sama wanita lain ya. Rumah tangganya yang harmonis ya. Disayang istrinya ya.